Ya saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrohnya Allah dengan sarana apa saja, melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja, gabah itu apa saja, hewan yang melata di bumi apa saja, semua bukti kudrohnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya enggak ditunggui beliau tetap iman. Mergo ditunggui konsep sing super ngene kok Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini. Ya saya baca lagi ya yang jadi annal mu'jizati pakai jamak muannats salim, annal mu'jizati al-madiyata, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat itu kanat khisiyatan, bersifat fisik, tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala, karena qoti soleh wa aso musa wa mu'jizatul qur'ani tusyahadu bil basiroh, sementara mukjizatnya Qur'an disaksikan dengan mata hati, dan setiap orang punya mata hati, fayakunu man yattabi'uhu li ajliha aksar li anna alladhi yusyahadu bi'ainir ra'si yang qoridu binkirodi musyahidihi walladhi yusyahadu bi'ainil akli bakin yusyahiduhu kuluman ja'a ba'dal awal mustamirron. Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya, bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falam mata bayana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat walita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu kenapa mukjizat Al-Qur'an dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak. Misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bi husban. Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala asyamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul samsiah bisa dihitung menjadi tahun samsiah, yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang samsiah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masehiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang, ya sudah kalau gitu Qomariyah bikin apa? Hijriah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya samsiah sama Qomariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga, partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namai apa? Hijriah. Apa samsiah sama apa? Hijriah. Sebetulnya yang asli ya samsiah Qomariyah. Tapi gak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot, orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional, itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus, itu mesti Batu Rehan kan gak percaya, akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya, makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh, maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul, karena beliau itu kalau manggil bahasa itu Bude, jadi saya pernah sowan usul, mbak ditulis gini saja, mbak, kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya, jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh. Di kalender kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi sibeh. Ya nggak apa-apa lah, yang penting keyakinannya masih benar gitu, jadi masih benar. Ya, kalau usulan saya terlalu ekstrim, maksudnya kasih apa? Kata. Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wama kotaluhu, wama solabuhu, walakin
syubhiyalahu. Jadi ini saya teruskan, ini paling masih seberapa jam ini. Kalau kelamaan sampean dolim itu ganggu kiai lama-lama. Gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia, orang Indonesia itu enggak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan. Itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji. Jangan sowan di dalam, itu ganggu ya, sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu, Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung terus kata bilang, "Al ilmu yu'ta la ya'ti." Ilmu itu disoani bukan soan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, "Al ilmu yu'ta la ya'ti." Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah-mbah saya yang di sini. Wong makam buyut saya itu ya berarti apa ya? Selatannya makamnya saya Ja'far Shadiq itu. Di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah-mbah saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di Sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepat lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepat hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan, itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Al-Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang enggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an aku na aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Karena tadi sedasat-dasatnya mukjizat, tujuan utama orang terdikte supaya ikrar ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah apa, cukup deloknya. Faham nggih? Jelas ya? Alhamdulillah mau naik kelas ini sudah benar, ini sudah benar. Terus kedua begini, kedasatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini. Dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan ya maknanya. Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3D kan, istri cerewet, macam-macam lah itu kan. Problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, "Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza lasyai'un ujab." Masa Tuhan satu? Ini aneh, enggak bisa. Tuhan harus banyak, karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah, menerangkan. Andaikan kalian punya majikan banyak, dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak, kamu bingung. Ya mat, satu aja. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak, berarti yang memerintah kita banyak. Dan bisa konflik bos-bos kita ini, karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani. Kamu pusing enggak? Ya pusing mat.
Minta mana? Majikan banyak sama satu. Satu saja Muhammad. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka faham. Oke mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud darabawau matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna warojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah. Karena mereka yang paling bodoh pun faham dengan logika itu, faham. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalan, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna warojulan salamal lirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal, dan Uzza. Karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya enggak pernah Tuhan, tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami Muhammad. Hubal ya Tuhan kami. Uzzal ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor, ya saya mandikan. Kalau hidungnya coplok, ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau enggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau enggak punya pembantu? Pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau enggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan, mat. Gak apa pembantu ngene. Lah pembantu saja kamu enggak mau yang gitu kok malah punya bos begitu. Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja enggak layak kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan enggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek, mau? Wong jadi pembantu saja enggak sah kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan. Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wa darba wa masalar rajulain ahaduma abkam la yaqdiru ala sa'in. Enggak bisa apa saja. Wa waqallun amala maulah, anane ngrepoti tok. Inama yuwajjihu la yati bi khair.